Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabir Natanegara, perwakilan dari kelas 4B. Saya akan menceritakan sejarah dari Jenderal Sudirman. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, Jenderal Sudirman merupakan panglima dan Jenderal RI yang pertama dan termuda. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Pada akhir bulan Desember tahun 1948, Jenderal Sudirman dengan tim kecil yang terdiri dari tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Jenderal Sudirman berjuang dalam keadaan sakit parah, yaitu tuberkulosis. Tetapi dengan semangatnya, sang jenderal terus melakukan perjuangan sebagai rasa cintanya pada tanah air. Beberapa kali Jenderal Sudirman berhadapan dengan tentara Belanda, tetapi mereka tidak berhasil menangkapnya. Kerja sama antara TNI dan rakyatlah yang akhirnya memenangkan perang, yang membuat Belanda akhirnya menghentikan agresi militernya dan mengakui kedaulatan RI secara utuh. Namun pada akhirnya tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.